Audio Jungle. Selamat siang Sobat Groovy, saat ini Anda sedang menyaksikan program Prime News bersama saya Alun Widiantoro. Pada kesempatan kali ini, saya sudah berada di warung di Jalan Dipo, tepatnya di Kota Depok. Berhubung adanya PPKM yang diperpanjang oleh pemerintah beberapa hari lalu, membuat pemerintah membuat aturan yang dimana setiap pelanggan yang ingin makan di warung makan harus memiliki waktu 20 menit saja. Oleh karena itu, kita ingin tahu bagaimana respon dari para penjual tentang PPKM yang makan 20 menit. Dan juga kita pengen tahu bagaimana cara penerapan di warteg yang saya sedang berada dalam menerapkan makan para pengunjung selama 20 menit. Oke Mas, sebelumnya Mas sudah tahu belum sih kalau misalnya pemerintah sudah menerapkan bahwa para orang yang ingin makan di warteg itu harus 20 menit? Tahu Mas. Tahu. Oke. Lalu kalau misalkan Mas tahu, kira-kira apakah di warteg Mas ini sudah menerapkan protokol kesehatan ketat seperti memakai masker gitu, menyuruh para pelanggan memakai masker, apa sudah diterapkan? Ini sebenarnya sih ini Mas, kadang ada yang ini yang nerapin sendiri, kadang sadar orang beli itu sadar sendiri, kadang kalau mau makan juga ya cepet, ada yang lama juga ada. Terus kira-kira sejak PPKM ini dilakukan, kira-kira ada nggak sih Mas kayak mempengaruhi pengunjung, kayak pelanggan? Soalnya kan dia kayak nggak nyaman tuh ketika lagi mau makan, tiba-tiba 20 menit selesai gitu. Iya, kadang orang makan tuh bilang bisa makan di sini. Saya bilang ya boleh, tapi jangan lama-lama gitu. Oke. Soalnya ada apa ya? Aturan ya? Iya, ada aturan gitu. Oleh pemerintah. Kemudian jadi, harapannya apa Mas dari PPKM ini? Kan kita kan tahu bahwa banyak sekali warteg-warteg mengeluh akan PPKM 20 menit ini. Iya. Kira-kira Mas sendiri harapan apa dalam PPKM seperti ini? Harapannya apakah pengenan kayak tidak diberlakukannya selama 20 menit gitu? Oh iya benar Mas. Enggak ada perlakuan gitu, dipatasin makan. Jadi orang tuh mau makan enggak buru-buru banget, takut keganggu sih. Nah, iya. Nah, untuk omset sendiri kira-kira gimana Mas? Apakah perubahan selama PPKM dan juga sebelum PPKM? Oh, ya perubahan Mas, paling penurunan. Ya penurunan Mas. Iya. Penurunan banyak lah Mas semenjak ada PPKM Mas. Baiklah Sobat Groovy, itu dia wawancara saya bersama salah satu pemilik warung yang tepatnya ada di Jalan Dipo, Kota Depok. Saya Alwin Widiantoro pamit, melaporkan langsung dari Jalan Dipo, Kota Depok. Terima kasih.